PSMS Medan. Secara mengejutkan mendepak alias mencoret pemain yang baru mereka kontrak yakni Luis Irsandi. Dilansir dari Indosport.com, sebagaimana diketahui, klub berjuluk Ayam Kinantan itu mengontrak Luis Irsandi pada Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021 lalu, yang artinya sang pemain hanya bertahan kurang dari 2 pekan saja. Kepastian pemain berposisi sebagai stopper itu dibenarkan langsung oleh manajer PSMS, Mulyadi Simatupang. Ia membeberkan alasan pihaknya memutus kontrak sang pemain. Luis Irsandi tidak sesuai ekspektasi pelatih. Fisiknya di bawah sekali. Mungkin karena dia lama tidak latihan, ujar Mulyadi. Saat dikonfirmasi awak media, Selasa tanggal 7 September tahun 2021. Karena kondisi fisik tersebut, sebut Mulyadi, pihaknya khawatir sang pemain tidak bisa cepat adaptasi dengan pemain lainnya. Sementara kick-off Liga 2 sudah di depan mata, tentu kita khawatir yang bersangkutan tidak bisa segera pulih tepat waktu saat dibutuhkan, sebutnya.